Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Ketemu lagi dengan saya, Udung Permana dari Raisa Salon Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan proses coloring pada rambut yang bekas cat hitam dengan teknik balayage, dan warna targetnya adalah warna Cooper. Jadi untuk selengkapnya langsung simak di videonya ya. Ini rambut customer pas datang ke salon. Jadi ini rambut bekas dicat hitam ya teman-teman. Ingin dirubah menjadi warna balayage. Warna targetnya Cooper. Ini lagi proses lightening dengan teknik balayage, menggunakan bleaching dan oksidannya yang 9% untuk perbandingannya 1:1. Simak terus dalam proses lighteningnya ya teman-teman. Sambil nonton videonya, silahkan diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih banyak jika sudah klik tombol subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang balas semua kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin.
Setelah selesai proses lightening, dicek kembali ya teman-teman di bagian-bagian dalam yang ditutup aluminium foil. Dan inilah hasil dari proses lighteningnya, sekitar makan waktu 45 menit sampai 1 jam ya teman-teman. Dan sekarang lagi aplikasi formula cat di sini menggunakan 8.4 warna gold cup copper dengan oksidannya yang 9% diaplikasikan di batang rambut dan sisakan sekitar 3 cm di bagian pangkal ya. Thank you.
Setelah selesai aplikasi, didiamkan selama 35 menit. Setelah 35 menit, lanjut aplikasikan di bagian pangkal, di bagian akar rambut yang disisakan tadi, menggunakan formula cat 8.4 dengan oksidannya yang 6%, dengan tujuan di bagian akarnya, di bagian pangkalnya warna lebih ngedrop ya teman-teman. Disimak terus dalam proses aplikasinya. Setelah selesai proses aplikasi formula cat di bagian pangkal, didiamkan selama 5 menit saja ya teman-teman. Setelah selesai 5 menit, langsung dicuci bersih, dan sekarang lagi proses styling curly ya. Curlynya menggunakan yang besar dan arahnya keluar. Inilah hasil dari proses perubahan warna yang bekas cat hitamnya ya teman-teman. Untuk kritik dan sarannya silakan tulis di kolom komentar agar saya lebih baik lagi berkarya di dunia rambut, di dunia salon maupun di dunia YouTube. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya, yang sudah support Raisa Salon Channel, yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe silakan di subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.